نور المصطفى وفى لنا بالوفا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel kesayangan kita semua, channel Wasilatuna, media berbagi ilmu. Sahabat Wasilatuna, pada kesempatan hari ini kita akan belajar memberi harokat pada teks Arab. Perlu kita ketahui, untuk memberi harokat, saran saya, kita menulis dulu teks Arab tersebut tanpa langsung memberi harokat. Ini demi untuk mempersingkat atau meminimalisir waktu yang kita gunakan. Untuk memberi harokat, letakkan kursor tepat pada huruf tersebut, kemudian tekan shift bersamaan dengan tombol harokat yang diinginkan. Kemudian geser panah ke kiri sesuai dengan kebutuhan dan letakkan tepat di atas huruf itu, tekan kembali shift beserta tombol huruf yang diperlukan. Untuk tips memberi harokat adalah letakkan jari kelingking tangan kiri berada pada tombol shift, kemudian secara bersamaan tekan tombol harokat yang diinginkan. Kombinasi dengan tangan kanan, jari telunjuk menggeser ke kiri, kemudian tekan shift, kemudian bersamaan dengan harokat yang diinginkan. Jadi kombinasi antara tangan kanan dan tangan kiri, dan ini perlu konsentrasi yang matang atau konsentrasi yang tepat. Karena biasanya kalau tidak konsentrasi yang tepat akan terjadi ngeblok dan terpindas teks kita. Baik, nanti kita akan mempraktekkan menulis suratul Fatihah, kemudian kita memberi harokat. Selanjutnya kita akan mempraktekkan memberi harokat pada teks Arab, tetapi sebelum itu kita akan menulis suratul Fatihah lengkap. Jadi kita tulis apa kalimahnya dulu, artinya tidak langsung dengan harokat. Kita tulis Bismillahirrahmanirrahim, kita pakai koma saja. Ini
Baik, kita akan memberi harokat pada surah Fatihah ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa tangan kiri kita jari kelingking kita gunakan untuk menekan shift. Kemudian nanti harokat yang kita akan tekan dengan jari yang lain. Kemudian jari kanan kita, jari telunjuk berada di panah kiri, kemudian jari manis berada di tangan di jari apa di panah kanan, dan jari tengah ini untuk memindah ke atas atau ke bawah. Baik, kita mulai. Ada harokat tegak yang belum kita setting, kita lompati dulu. Mohon maaf, ini banyak suara kendaraan. Ingat, kalau tidak bisa terkadang terblok langsung hilang. Maliki yaumiddin. Ini kita sambil mengoreksi tulisan kita. Iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqimah. Siratal, salah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ini ada alif tegak ya, alif panjang maksudnya. Dolina. Begitulah tips memberi harokat. Sahabat Wasilatuna, bagi yang belum subscribe, klik subscribe dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video pembelajaran terbaru kami. Jangan lupa klik like and share agar orang lain bisa memanfaatkan video ini, dan beri komentar atas video ini, dan jangan lupa, jangan sungkan untuk bertanya atau meminta dibuatkan video dalam pembelajaran mengatur teks Arab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.